Di luar negeri sana, musik jazz biasanya adalah musik-musik para orang-orang tertekan. Tapi di Indonesia jadi musik-musik para hedonis. Itu lucu. Tapi kita berbicara tentang musik rock. Dari dulu musik rock selalu media pemberontakan anak-anak seperti kalian. Zaman aku SMP, orang yang akan naik ke panggung sebentar lagi adalah idola masa kecilku, bahkan idola masa kecil kami. Lirik lagu-lagu bandnya selalu menjadi hal pertama yang harus aku pelajari ketika album barunya keluar. Ku jalani hari ini lagi tanpa ragu dan penuh semangat, hadapi rintangan di depan. Takkan ku ucap kata menyerah tentang arah tujuan yang pasti, tentang cerita yang baru. Lurus kakiku melangkah dengan pasti. Dengarkanlah nyanyian para pemberani. Satukanlah hati, jiwa dan nurani. Roy Zakonia! Jika ku tak rock and roll, ini pilihanku sendiri. Aku tak pakai yang kalian pakai, tak mengikuti gaya kalian. Jadi bencilah, hinalah aku. Takkan merubah pikiranku. Serang apa kata kalian semua. Terserah kalian. Cara apapun sepuasnya, aku tak mendengarkan. Kau tak harus menjadi teman, tak harus menjadi apa yang mereka mau. Selalu ada pilihan lain. Mereka memaksa hati tunduk. Siapapun yang tak kau.